Semangat melanjutkan pendidikan yang lebih tinggi dan jiwa berpetualang, kali ini mengajak Denia Susanto Channel jalan-jalan ke sebuah kampus terbaik di belahan bumi selatan yang bernama Universitas Melbourne. Perjalanan kali ini kita akan mulai dari Elizabeth Street, Melbourne, Victoria, Australia. Hai Nets, kita ketemu lagi dan hari ini suasana sangat cerah banget. Kita sedang berada di Melbourne, Australia. Dan pagi hari ini kita akan mencoba menikmati suasana di kampus Universitas Melbourne. Seperti apakah suasananya? Ikutin perjalanan kali ini. Dan inilah dia suasana di kampus Universitas Melbourne, salah satu kampus terbaik di Australia yang secara konsisten berperingkat tertinggi. Kampus ini memiliki masa lalu yang kaya dan menarik selama 160 tahun sejak didirikan pada tahun 1853. Universitas Melbourne ini adalah universitas tertua kedua di Australia dan tertua di Victoria. Kampus utamanya terletak di Parkville, sebelah utara pusat kota Melbourne, sekitar 2 km dari pusat kota. Universitas Melbourne ini memiliki berbagai jurusan dalam 22 fakultas. Adapun jumlah mahasiswanya lebih dari 48.000 dengan staf lebih dari 6.500 serta siswa internasionalnya pun berasal dari lebih dari 130 negara di seluruh dunia. Universitas Melbourne ini mendapatkan reputasi dan peringkat dunia secara konsisten sebagai Universitas Riset Intensif Komprehensif Australia dan salah satu universitas top 50 dunia. Beruntungnya Denia Susanto Channel berkunjung ke Universitas Melbourne ini karena salah satu sahabat sedang kuliah di Universitas Melbourne. Dan akhirnya diajak kampus tour melewati University Square, South Lawn, Library, dan beberapa gedung yang ada di Universitas Melbourne.
Suasana di sekitar kampus yang berada di suburb kota ini menawarkan vibe yang beragam, sehingga tampak gaya hidup yang dinamis. Vibe-nya itu ada yang tenang, ada yang dikelilingi oleh taman, dan ada pula yang dikelilingi oleh bar dan kafe. Oh ya Nets, untuk bisa ke kampus Universitas Melbourne ini ada beberapa pilihan transport yang bisa digunakan. Bisa menggunakan tram, kereta api, bis, bersepeda, atau berjalan kaki. Kalau misal saja saya kuliah di kampus Universitas Melbourne ini, sepertinya saya sih akan memilih jalan kaki. Soalnya, suasananya berasa sangat sahdu. Oh ya Nets, di Universitas Melbourne ini juga terdapat berbagai klub dan komunitas mahasiswa yang bisa diikuti loh, baik yang dilakukan di dalam maupun di luar kampus. Jika penasaran dengan Universitas Melbourne, cek aja ya Nets infonya tentang Universitas Melbourne atau datang langsung aja ke kampus terbaik di belahan bumi selatan di Melbourne, Victoria, Australia. Dan itulah tadi jalan-jalan di kampus Universitas Melbourne, Australia. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya dan selalu ingat, jangan lupa bahagia sekali hidup di dunia, selalu bermakna.